Warga di Kabupaten Tulungagung memiliki cara tersendiri untuk mengajak menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Mereka menggelar ritual tradisi ruatan di tepi sungai. Warga memilih lokasi pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Ngrowo dan Song, di Kelurahan Panggung Rejo sebagai tempat ritual. Ritual ini merupakan kali kedua digelar oleh warga di lokasi tersebut. Dalam ritual ini, mereka membawa beragam tumpeng serta ragam ternak untuk kemudian dilepaskan. Ternak yang dilepaskan ke sungai ini diantaranya ayam, bebek, burung, serta ikan. Pelepasan ternak ini merupakan bentuk ulas asih ke sesama makhluk hidup. Warga yang telah menunggu di sekitar sungai langsung berebut saat ternak tersebut dilepaskan. Ritual ini digelar untuk membangkitkan semangat warga guna menjaga kelestarian sungai. Sungai Song dan Ngrowo mempunyai nilai sejarah tersendiri di Tulungagung. Kebersihan dan kelestarian sungai perlu dijaga. Selama ini banyak limbah industri maupun rumah tangga yang dibuang ke sungai tersebut. Harapannya ini pertama respon masyarakat ini untuk kembali semangat terhadap perjuangan nenek moyangnya. Dari Pemkab Tulungagung juga merespon karena ini bukan hanya sekedar festival atau mungkin selamat, tapi ada nilai-nilai yang diperjuangkan untuk menjadi sungai, nantinya sungai yang bersih, yang beradab untuk Tulungagung. Seperti kita ketahui, kondisi sungai Tulungagung kan demikian lainnya, masih banyak pencemaran-pencemaran yang dari barat juga demikian tuh, rumahnya dan sebagainya. Ini ke depan aspek pembangunan itu harus menyentuh lingkungan sungai. Melalui ritual ini, diharapkan warga mempunyai kesadaran untuk ikut serta menjaga kelestarian dan kebersihan sungai. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.